masih di ini baru 4. Masih semangat. Mana suaranya? Makasih ya, dari Bogor ya. Ya, makasih talesnya ya. Kasih tales kembali ke lab. Pemirsa, kita akan mencocokkan karakter para bintang tamu sesuai zodiak dan aura mereka. Wih. Kita ajak sahabat lama saya Rida Nara yang di Mister Tukul Jalan-Jalan yang penerawangannya itu sangat luar biasa bisa membantu membaca aura mereka. Rida. Hey. Emang dia bisa ada di mana-mana. Rida, silakan Rida. Oh my god. Okay. Ah. Kasih jalan. Mau kemana, Mas? Situ dulu. Ngapain? Ya mencocokkan auramu mau. Sini teh. Iya. Mbak. Ya silakan, Mbak. Pertinyinyi. Pertanyaannya. Pertinyi. Silakan, Mbak Vanessa. Ya Allah, panas ya Mas ya. Aku ikat rambut dulu boleh ya Mas ya? Mau diikat apa lagi selain rambutnya? Pertinyinyi. Pertanyaannya. Pertinyi. Udah seneng ya. Pertama-tama kita mau lihat dulu nih zodiaknya Mas Rizal nih. Ya, apa Capricorn ya? Capricorn. Zodiaknya. Gimana tuh, Teh? Ini Mbak Capricorn. Rida ini gak sembarangan aja Mbak. Oke, Capricorn. Emang kata Capricorn apa? Menurut zodiaknya. Gambarnya? Katanya ini pertus ya. Batu. Tumba-tumba gunung itu loh. Capricorn itu biasanya ini, menyimpan. Ya, menyimpan tanda apa? Yang menyimpan. Entah apapun itu, entah perasaan, entah uang. Oh gitu ya? Silahkan ya. Mbak Rida, kamu banget. Bisa. Iya baik, kalau saya lihat Mas Rizal ya Mas Rizal. Capricorn sih, tapi kalau saya gabungkan sama aura, warna auranya Mas Rizal ini coklat. Oh. Apa tuh artinya Teh? Coklat itu Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Coklat Brown. Itu warna coklat. Ya, warna alam dan warna natural. Cuman sayang ini unsurnya itu adalah api. Apanya? Api. Unsurnya. Oh, unsurnya. Jadi mungkin ada memang mungkin kalau sebagian Capricorn kan orang kenalnya tuh suka merintah tadi gitu ya. Suka merintah, berapi-api gitu. Tapi kalau aku lihat di sini karena dia apinya berasal dari alam, dipengaruhi oleh unsur coklat tadi. Dia itu enggak merintah, Mas. Tapi dia itu kaku. Kaku dalam arti kalau kata saya begini ya begini. Gitu. Jadi agak sulit kalau kata orang, enggak gitu kok, kata saya gini dulu. Oh, gitu. Dia punya kemauannya jadi, ini ya, keras ya. Iya, enggak, ya lebih teguh gitu, lebih teguh pendiriannya gini. Jadi kalau pantang aku lihat sih, juga ya. Ya, bukan ke keras dalam arti marah-marah tuh enggak justru. Ekspresif sih, memang kalau lihat dari apinya tuh, Mas Rizal termasuk yang ekspresif. Dia lebih extrovert, lebih keluar dan lebih berekspresi lah gitu loh kalau ke orang-orang. Cuman kelihatannya kan seperti galak gitu gimana ya Mas ya, sering ya dibilang gitu ya. Iya. Tapi kalau ini nih mungkin untold story ya, mungkin gak banyak orang tahu kalau Mas Rizal ini ada sisi sensitif yang gak orang tahu. Yeah. Apa tuh sisi sensitifnya? Jadi dari kalau di sini nih ya, ini kan ada apa, keseluruhan tubuh itu kan aura tuh memendar ya Mas ya. Beraneka warna seperti apa, ada gradasinya gitu. Aku melihat di situ itu ada seperti pink gitu dia itu. Pink. Jadi ya, dia tuh empatinya tinggi, Mas. Jadi empatinya tinggi karena dia unsurnya kayu, api. Jadi cenderung apa ya? Cenderung maunya nerangin gitu loh. Ngeduluin orang dulu. Jadi dia selalu kasih ke orang dulu gitu loh. Setuju saya. Ya udah, kamu dulu deh gitu. Jadi cenderung memberi penerangan gitu sama orang dan setuju. Dia nggak pelit ilmu sama sekali. Saya sangat setuju. Beliaunya itu orang baik, cuma memang secara bahasa wajah kan ada surrealis, sanguin, fermatik dan melankolis. Betul. Dia fermatik. Pragmatis dia. Tapi sebetulnya dalamnya melankolis. Melankolis. Mas. Harus ya maksudnya gitu. Harus gitu. Iya dia.
bibir udah oversize juga. Masih aja gitu-gitu. Silakan mencoba. Kalau aku nyobain nanti aku digorok dari belakang. Silakan Vanessa ada lagi mungkin mau di. Sekarang lanjut ke zodiaknya Wizi ya. Wizi zodiaknya apa ya? Kalau boleh. Aku Gemini. Gemini. Wow, sama sama ini. Gemini sama Uci. Sama kayak siapa, Mas? Hah? Sama kayak siapa? Sama sama Maggie Diaz. Iya. Yeah. Gemini tuh biasanya cepat bosan, kepo, rasa ingin tahunya tinggi, lincah. Life of the party, ah masa sih enggak ah? Iya, enggaknya kayak enggak gitu sih ya. Tapi ya setahu aku tuh Gemini tuh labil. Dia enggak bisa kayak, dia punya dua kepribadian. Tapi aku bisa menaklukkan kan? Dia. Hah? Dia sometimes suka enggak tahu maunya apa kalau Gemini tahu, tuh. Iya benar ya. Silakan Mbak Rida, Mbak Rida ini jatahnya Mbak Rida, silakan. Iya, jadi kalau apa? Kalau dilihat mungkin dilihat dari Gemini, jadi aku coba apa gabungin sama auranya ya. Kalau auranya Wizi itu kuning, kuning gitu. Dalam arti dia dari apa? Dia hitungannya tuh dari maaf, kecil. Maaf, saya tadi ada sosok dua orang mengganggu. Ya dia sudah ditempa berbagai macam apa? Ditempa berbagai macam ilmu. Jadi kalau aku bilang sih Gemini-nya ini bukan berarti dia cepat berubah, tapi dia menangkap banyak multi talent, Mas. Banyak talent gitu. Multi talent. Iya. Jadi dia tuh enggak hanya satu. Kalau aku lihat dia komplit, paket komplit. Jadi enggak sisi musikalitas bagus. Kalau untuk talent luar biasa. Jadi aku juga baru bingung ya, seharusnya dia dari kecil udah on top gitu. Yeah. Ini sebelum kita lanjut nih Mas Tukul, katanya Armada kan mau perform, jadi monggo kalau mau siap-siap dulu ya. Rida mau pindah ke situ boleh. Silakan Mbak Rida, dilanjut. Lanjut lagi, menerawang Wizi. Tadi Mbak Rida benar. Tapi gimana, benar gak apa yang dibilang Mbak Rida, benar gak? Yang diomongin Mbak Rida saya benar. Benar. Ya? Lagi aku sambil pikir-pikirin gitu. Terus. Dan kalau misalnya digabungkan lagi sama unsurnya Mas nih, kalau misalnya warna auranya itu Wizi itu berbentuknya kayu Mas, unsurnya tuh kayu karena kelihatan seperti patahan aurora borealis gitu kalau dari warnanya gitu ya. Nah biasanya kalau yang kayu ini dia cenderung gimana ya, kuat. Jadi apa kalau misalnya ada masalah atau problem dia akan kuat menghadapinya. Kalahnya ini mungkin mungkin belum diketahui ya. Kalahnya adalah sama semut. Semut. Iya, kayak iya. Jadi dia tuh kalau misalnya menghadapi masalah besar langsung secara langsung dia pasti bisa mengatasi. Tapi kalau dia sudah diberi hal sepele, justru itu yang menggerogoti dia dari dalam. Gimana? Kayak Wizi. Kalau dipikir-pikir sih ada beberapa yang benar cocok ya. Ada beberapa yang cocok. Ya diambil anulah, dianalisis dikaji ke akademis logika umum diambil cokbil cocok. Cokbil. Baik, langsung aja kita beri tepuk tangan dan kita sambut yang beruntung Armada. Yeah.